ada 4 gaya komunikasi. Nah, sekarang kamu di mana? Pertama adalah agresif. Agresif itu orang yang kalau ngomong sama orang lain, dia ngerasa lebih tinggi posisinya. Dia ngerasa dia lebih dominan dan dia merasa orang lain di bawahnya. Kedua adalah pasif agresif. Pasif agresif itu orang yang dia ngerasa lebih tinggi, dia berani mendominasi, tetapi dia gak berseberani itu. Bisa jadi nanti dia akan nyindir-nyindir dan lain sebagainya. Ketiga adalah pasif. Pasif itu adalah orang yang menempatkan dirinya di bawah orang lain. Jadi ngebiarin orang lain mendominasi dirinya. Nah, yang paling bagus adalah asertif. Asertif itu orang yang ngomong apa adanya, bisa ngerti pikiran dan perasaan orang lain, atau menyampaikannya dengan berempati dan jelas kalau menyampaikannya. Sekarang, kamu di mana?